Karnaval di setiap bulan Agustus merupakan sebuah kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu oleh warga masyarakat sebagai ajang unjuk kreativitas sekaligus hiburan. Salah satu kegiatan karnaval tadi digelar oleh pemerintah Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dengan tajuk Pawai Budaya Purwodadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus tahun 2023 lalu. Dari data yang ada, sebanyak 3.700 orang turut berpartisipasi dalam karnaval itu. Mereka memakai berbagai macam kostum maupun kendaraan yang dihiasi sesuai dengan potensi masing-masing desa di wilayah Kecamatan Purwodadi. Hadir pada kesempatan tukar tangan tadi sekarang sudah ada 54. Jadilah pemilih yang cerdas. Tentu saja karnaval ini menjadi tontonan menarik warga yang selama 3 tahun terakhir dilarang mengadakan kegiatan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia akibat wabah pandemi COVID-19. Ribuan warga tampak memadati jalan di sepanjang rute yang dilalui oleh rombongan peserta karnaval. Mulai start dari lapangan Desa Bubutan hingga perempatan Traffic Light Purwodadi. Camat Purwodadi, Dwi Agung Nugraheni, sepertinya tak mau kalah hingga ikut ambil bagian dalam karnaval tersebut. Ia memakai baju lurik merah dipadu bawahan kain batik dan celana panjang. Camat perempuan itu tampak menebar senyum dan menyapa warga yang memadati sepanjang jalan. Disampaikan oleh Camat Purwodadi, Dwi Agung Nugraheni, bahwa dirinya sangat terkesan dengan pawai budaya Purwodadi. Karena desa dan semua instansi baik lintas sektor ataupun lembaga pendidikan mampu menampilkan karya-karya terbaiknya. Mereka sangat totalitas dalam menampilkan semua potensi dan kreativitas yang dipunyai. Ini dalam rangkaian hari ulang tahun kemerdekaan ke-78 tingkat Kecamatan Purwodadi, memang kita selenggarakan berbagai event, salah satunya pawai budaya. Dan hari ini, selama 2 hari ini sudah ada kegiatan juga Purwodadi Expo, yang menampilkan produk-produk UMKM dan juga kerajinan dan dimeriahkan oleh pentas seni dari kelompok-kelompok kesenian yang ada di desa-desa di wilayah Kecamatan Purwodadi. Ia berharap ke depan agar event itu bisa menjadi event tahunan sebagai ajang kreativitas masyarakat Purwodadi untuk terus berkreasi, berinovasi, menjalin kebersamaan untuk Purwodadi yang lebih baik dan maju.
Dari Purwodadi Widarto Bagelen Channel melaporkan. Oke, terima kasih.